Weh, Mas HS Lover. Guys, ojo lali di subscribe, like, komen HS Lover yo. Kontennya Bismania Pol. Kangge sedulur kabeh sing seneng Bismania, ojo lali di like, komen, subscribe, share channelnya HS Lover. Oke? Dan jangan lupa like dan komen subscribe juga channel Hatma Prakoso. Hatma Prakoso kontennya wah, wakeh pokoknya. Penasaran? Langsung digas Hatma Prakoso official YouTube Mas HS Lover yo. Yes yo ama bakdu. Salam bedendu. Dadah. Yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel HS Lover, channel asli Cah Metiun, yang pastinya hari ini kita berkesempatan untuk mereview homestay kafe angkringan Mikroba yang berada di kawasan Lereng Dieng. Dengan ini konsepnya itu klasik, konsepnya rumah bambu, membuat suasana sangat nyaman yang pastinya, karena ada selain udaranya dingin, suasananya di sini itu bisa menyatu dengan alam, seolah-olah seperti itu. Ini kamarnya ada yang di atas, ada yang di bawah. Oke, kita tunjukkan ya. Untuk yang di atas ini ada tempat kita untuk nongkrong ngopi sambil menikmati dinginnya suasana Dieng. Dan kita akan coba lihat masuk ke kamarnya yang kamar besar. Cukup murah loh guys, 350.000 ini. Kamar mandi di dalam, bednya king besar nih, ukurannya king ya. Ada matrasnya lagi, cukup untuk 6 orang cukup ini. Kita lihat bambu-bambunya ini, nyaman bambu. Kita lihat kamar mandinya, bersih guys. Wah, memang jos bener ini. Kalau saya bilang jos. Keren. Mantap. Oke, kita akan lihat di kamar yang nomor 2. Ini agak murah dikit, 250.000. Kamar mandinya, tapi bedanya cuma kamar mandi di luar aja, di bawah ya. Kalau tadi kamar mandinya kan di dalam ruangan, dan ini sebenarnya di atas, dan ini lebih menarik lagi katanya. Karena apa? Oke, ini kita buka dulu pintunya sliding. Nah, pintunya sliding. Oh, bisa dilihat. Kita akan lihat masuk gimana tempat tidurnya, karena katanya double tempat tidur. Wah, ini tempat tidurnya satu di bawah. Oke, satunya ada di atas. Ini jadi dua tempat tidur tingkat ya. Bisa muat 8 orang bisa muat ini. Harganya murah, 250 saja. Ngok, keren banget. Dan yang tadi yang besar ada di bawah. Nih saya tunjukkan. Ah, itu di bawah. Nah, di bawah itu tuh. Yang besar kamar mandi di dalam, harganya 350.000 kalau mau nongkrong di depan sana itu. Di atas tuh, enak banget suasananya. Aduh, rekomendasi banget yang mau jalan-jalan honeymoon di kawasan Dieng ini, silahkan langsung ke Mikroba Homestay. Bisa juga dipesan di tiket.com juga ada kalau nggak salah ini. Wah, keren banget pokoknya. Kita akan tunjukkan kamar mandinya ya guys. Yang di bawah tadi yang besar, kamar yang besar 350 saja. Semua pakai air panas di sini. Kita akan coba buktikan kamar yang 250 ini juga ada air panasnya enggak kamar mandinya. Kita akan lihat ya. Karena di sini airnya dingin banget kayak apa? Air es, air kulkas tuh. Air dalam kulkas tuh dingin banget. Kalau yang enggak pernah mandi air dingin pastinya aduh, beku di kamar mandi. Oke guys, kita akan turun. Kita akan mencoba turun dan melihat kamar mandi yang untuk kamar yang 250 ini. Suasananya betul-betul aduh menggoda saya ini. Sayangnya saya bukan liburan, saya ada tugas kerja dan ini memang kita mau balik, tapi sebelumnya kita mau makan dulu. Oke, ini kamar mandinya. Kamar mandinya bersih enggak nih? Betul kan? Ada air panasnya, keren 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 keren. Oke, dan di sebelahnya kamar mandi ini ada ya kayak meja santai buat sambil makan juga bisa. Betul-betul jos betul lah kalau saya bilang. Dan ini saya kasih tahu nih. Di sini lah saya. Oke, kita akan lihat nanti ke atas sambil kita ngobrol-ngobrol di atas, sambil kita minum teh, sambil kita makan. Oke guys,
sugeng rawuh mikroba. Apa ini ya tulisannya? Mikroba Pavi Hostel Adgelek. Sugeng rawuh di mikroba homestay. Keren. Oke guys, kita akan naik ke atas ya. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi setelah tadi kita makan. Sekarang waktunya kita ngobrol santai lagi. Oke. Masih bersama Mbak Nurul dan masih tetapnya di mikroba homestay. Cafe, angkringan dan homestay. Banyak nih pokoknya. Tadi itu aku makan pakai sambal guys. Ya, ngomongnya biar agak kenceng, udah gak ada raspi. Ribet. Oke, okay, yang pastinya sekarang pakai lagi, dingin lagi. Yang lagi ke Dieng, yang mau liburan, yang mau honeymoon, yang mau pokoknya mau wisata, mampir aja ke sini. Homestaynya unik, nanti di akhir video kita akan tayangin homestaynya. Tadi udah sempat review-review, tapi akhirnya dingin. Saya mau pakai jaket dulu. Kayaknya dingin. Aku yang dingin. Dingin sekali. Loh, kok sama merah? Iya. Sama-sama merah. Berarti kita ya jalan-jalan sama-sama. Oke, okay, ya pastinya masih bersama Mbak Nurul di sini ngobrol santai kita. Kita tanya lebih mendalam. Mbak Nurul apakah sudah punya calon suami? Calon suami? Pacar pasti banyak karena banyak fan. Enggak usah tanya. Calon suami guys. Calon suami? Belum ada. Siapa yang mau sama aku? Belum ada guys, belum ada. Jadi yang pastinya masih, karena Mbak Nur itu saya udah ungkit-ungkit sedikit. Mbak Nur itu masih mau fokus untuk kerja. Karena untuk keluarga tercinta. Cinta. Ya, gini jangan banyak-banyak. Gini jangan banyak-banyak. Kepanjangan nanti. Gini aja gitu. Ya, coba. Eh, gini. Oke, okay, yang pastinya hari ini tadi kita jalan-jalan di sini dan kita ini mau balik. Ternyata kok lapar perut karena cuacanya dingin. Kita mampir untuk makan dulu. Makannya udah habis, ya kan? Ya, di homestay-nya ada tempat makan. Jadi, masih ada. Ada asap. Keren banget loh. Dingin ini karena. Kamu nggak ada sih? Ada, dikit ada. Yes. Kayak kita di kutub. Bangga dong. Bangga. Bisa ngeluarin hawa. Yang gede-gede hawanya. Oke, okay, yang pastinya Mbak Nurul ini umurnya berapa? Coba tebak umurku berapa? Saya lihat dulu. Kan masih baby. Coba lihat tangannya. Ini kan ketutup mas. Yang bisa, bisa, aku. Bisa. Kan pakai sarung tangan. Jangan pegang-pegang. Aku lihat kukunya aja. Bukan muhrim. Oh iya, betul guys, betul, betul. Aku lucu banget deh kayak gini. Nyosor-nyosor aja tangannya, jangan nyosor-nyosor. Aku lihat dari kuku nih, kayaknya sih umurnya sekitar 20. Kuku mana kelihatan kukuku? Ada kukuku. Kukuku. Umurnya sekitar di bawah 20 di atas. Di bawah 30. Di bawah 30, di atas 25. Berapa nih? Ya paling 26,5 atau 27,5 atau lebihnya seperempat atau lebih 2 hari gitu. Lebihnya 8 jam. 8 jam. 27 lebih 8 jam. Ini belum 27. Oh, 26. Tua banget. Ditawar ya, umur ditawar. Iya. Aku ada. Iya. Ada cahayanya enggak pas. Bau sambal. Oke, okay, karena kita mau perjalanan pulang. Jadi saya langsung pulang ke Madiun dan Mbak Nurulnya nanti kita pisah di tengah jalan. Boyo lari dulu baru kasih. Oke, jadi yang lagi nunggu Mbak Nurulnya untuk naik bersama Velaku lagi, itu gue cemen di depan. Di depan? Di depan. Soalnya sekarang ini belum normal banget ya. Apa? Apanya mas?
Apanya? Perjalanan. Itunya. Apa namanya? Oh, penumpangnya. Bukan. Perjalanannya. Bukan. Apanya? Apa ya? Ayo tebak guys, tebak guys. Aku habis makan bego. Kekenyangan. Belum normal banget itunya. Yang operasinya. Pastinya, yang pastinya operasionalnya. Operasionalnya belum normal dan yang pastinya ya masih dalam masa-masa sampai tanggal 24 larangan arus mudik itu diperpanjang sampai tanggal 24. Pak cantik itu apa yang dipegang kucingnya? Ini buntut. Buntutnya Mas HS. Oke. Yang pastinya jangan lupa like, comment dan subscribe. Tekan tombol notifikasi loncengnya. Kok endorse-nya saya sendiri? Iya. Nah, as lovers. Gara-gara stiker aja membawa berkah, bawa untung. Tahu nggak guys? Tempat ini tuh udah tutup tadi. Kita mau makan nggak bisa, udah tutup. Tapi gara-gara stiker ini stiker sakti lu. Kita dibikinin apa? Nasi goreng spesial dengan ayam. Ayam geprek. Bukannya endorse ya? Bukannya promosi. Tapi sebenarnya ini endorse promosi. Tapi kita kan baik hati. Jadi kita endorse itu tanpa biaya. Jadi anda-anda yang punya channel, yang punya apa-apa, silahkan dicantumin aja di kolom komentar. Nanti kalau waktu saya live kan saya bisa sebutkan channelnya, jadi promosikan. Yang penting tekan tombol notifikasi loncengnya biar anda selalu dapat notifikasi video kita yang terbaru. Dingin guys. Oh, masih ada. Makin banyak. Kok enggak ada? Ada. Ada. Ini seneng jadi banget ya. Di Bekasi enggak ada loh, Mas. Iya. Di Mas Parti pun enggak ada. Enggak, Tawangmangu ada. Iya, Tawangmangu ada. Tapi kalau di Mas Parti di Madiun enggak ada. Siap. Adanya itu asap rokok. Asap knalpot. Oke, yang pastinya obrolan kita ini gak cukup satu session. Nanti kita akan sambung di session kedua. Obrolannya lebih santai lagi. Karena kita ini udah malam, kita mau melanjutkan perjalanan. Kita gak nginep. Karena ya memang belum apa ya? Gak boleh, bukan belum. Memang gak boleh. Gak boleh. Kita di sini gak nginep, cuma mampir makan. Karena gak boleh. Memang gak boleh. Tapi penginapannya tadi kita review bagus ya Mas ya. Kita boleh diizinin masuk ke dalam. Untuk review. Murah juga penginapan. Murah. Masuk murah tadi. Sekitar 250 sampai 300.000. 250. Ya pokoknya rekomendasi banget yang lagi mau main kegiatan untuk nginap di sini ya. Kita cuma salah waktu tadi. Kita berangkat terlalu pagi, jadi sore harus pulang. Kalau kita berangkatnya sore, kayaknya sampai sini mah. Terus kenapa kalian? Dingin, tau nggak? Kita akan lanjut di session kedua di video selanjutnya yang pastinya obrolannya lebih santai dan tempatnya nggak di sini. Nanti kita akan cari sensasi HS Lover dari Madiun ke Bien Banjarnegara. YouTuber naik. Saya culik sengaja saya culik karena hanya sebuah demi konten. HS yang berani, HS yang berani yang ngulik aku. Oke, jangan kemana-mana, lanjut di part 2. Tetap jangan lupa follow IG Mbak Nari. Apa itu? Nurul Widayati 98 apa itu? 57. Oh, 57. Maju. NHS. Nurul karo HS ge konten ngaduh. Sensasi. 2021 semakin sensasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain kita selamat di jalan sampai di rumah. Bye bye.